Oke, kembali lagi teman-teman di channel Kurir Sejati. Kali ini kita telah selesai tadi ya dari Nyerakat Kiri dan juga Teluk Kederek. Ini kita pulang ya. Di perjalanan pulang ini kita rencana mau mampir ke Gedung Wali Kota dan juga Gedung DPRD Kota Bontang ya teman-teman. Sebelah kiri ini banyak lahan-lahan ya. Masih hijau-hijau seperti itu teman-teman. Ini kita posisi di sebelum simpang lapas ya. Di depan itu nanti ada simpang lapas. Lapas ke sebelah kanan tuh, di sebelah kanan kita ada stadion Taman apa? Stadion Taman Prestasi. Taman Husada itu RSUD. Sebelah kanan setelah stadion nanti ada lapas di ujung. Buntu ya teman-teman, nggak ada jalan lurusnya, nggak ada jalan tembusnya. Ini ada Bukit Judi. Ini simpang ini lapas. Ada juga BLKI, apa tempat pelatihan kerja itu. Gedung yang sudah bertahun-tahun nggak jadi dipakai. Itu di kanan kita ada Gedung Wali Kota dan juga Gedung DPRD. Tapi di depan muka mereka ya jalannya seperti ini, masih dalam perbaikan. Di kanan itu Gedung Wali Kota Kota Bontang ya. Kita coba masuk ya ke dalam, maksudnya enggak juga masuk ke dalam banget. Kantor Wali Kota Bontang. Sedangkan di belakangnya ada kantor DPRD. Dalam sini ini biasa dipakai balapan ya teman-teman, trek. Di bawah itu ada kantor DPRD Kota Bontang. Ini dia gedung DPRD Kota Bontang ya teman-teman. Ini ada lingkaran depan, di depannya. Gedung DPRD. Ini dia kawasan perkantoran pemerintah Kota Bontang.
ini di sini biasa dipakai buat balapan ya teman-teman. Tuh, balapan ya mereka. Entah apa yang dimaksud pembangunan jalan ini, mungkin mau dijadikan kompleks perkantoran, tapi mungkin belum jalan ya. Ya, ini dan teman-teman gedung wali kota. Kita lanjut lagi ya, balik lagi ke kota. Ini arah ke kota ya teman-teman. Tadi kita ngantar paket di depan situ ya, sampingnya apa namanya itu lembah hijau. Lembah hijau juga nggak tahu ini masih jalan apa enggak. Kami tadi ngantar di sini tadi. Di sini tadi kami ngantar bawah situ. Ini dia lembah hijau, entah jalan apa enggak masih. Ini ada proyek juga nggak tahu. Mau bangun apa ini sebelah kanan, sekolahan atau apa nggak tahu. Ini di depan ada mobil tangki CPO ya, sawit di ujung sana. Kita belum pernah lewat ya teman-teman. Nantilah kapan-kapan kalau kita ke Tenggarong lewat sana. Ini dia suasana sore hari Kelurahan Bontang Lestari. Nah, di depan tuh ada pasar ya, walaupun yang jualan mungkin hanya beberapa lapak aja ya. Sebelah kanan ini pasar, jual gorengan tuh di dalam tuh, jual sayur. Ada jual ikan juga sebelumnya, tapi ya seperti itu keadaannya. Ini di kiri ada Taman Bontang Lestari Persada. Di kanan juga ada pembukaan lahan, tapi nggak tahu mau digunakan untuk apa juga ini.
Di depan ada simpang, kalau yang ke kanan tuh yang waktu kita kemarin ke DHBS sama Pantai Lalo, lurus itu apa Kampung Baltim sama Pak Agung. Kalau dari wali kota kita belok kiri menuju ke Kota Bontang ya. Ini yang seperti kemarin juga ya. Masjid Ashabul Kahfi. Ini kemarin kita nabrak lubang ini. Ya, ini dia suasana sore hari Bontang Lestari ya.